Di zaman modern seperti saat ini, pendidikan Islami sangat penting bagi generasi milenial. Pendidikan Islami menjadi dasar bagi seseorang untuk melakukan kebaikan dan menjadi titik tumpu dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu, generasi muda haruslah dibekali dengan pendidikan Islami sebagai pedoman untuk masa depan agar tidak tergerus globalisasi yang semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jejak Islam membentuk generasi yang berilmu dan bertakwa menjadi salah satu tujuan dari pendidikan Islami. Sehingga generasi ini bisa membedakan antara yang baik dan buruk dan tentu saja menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama. Nah, kali ini pemirsa akan saya ajak Anda untuk kita melihat bagaimana pentingnya peran pendidikan Islami. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kita semua pelajari. Pendidikan ditujukan untuk mendidik pengetahuan, menambah wawasan, serta mengasah keterampilan seseorang. Pendidikan umum memang penting untuk kita pelajari karena sifatnya duniawi. Namun, kita juga perlu belajar pendidikan Islam sebagai wadah pembentukan dasar akhlak dan karakter manusia yang berkualitas. Dengan dasar inilah, pada tahun 1994, Yayasan As-Salam didirikan. Saat itu di tahun 90-an dengan keprihatinan ya masalah pendidikan khususnya yang kita ada di Ambon dan Maluku pada umumnya menurut kacamata saya pribadi dan teman-teman. Awal dari pendidikan itu kemudian kita membangun sebuah lembaga non-formal mulai dari TPA dan kemudian kita lanjutkan dengan Raudhatul Athfal atau TK. Dari pendirian TPA dan RA atas dasar permintaan orang tua santri dan siswa, Yayasan As-Salam Ambon kemudian membuka sekolah dasar yang berbasis agama. Atau yang kita kenal dengan sebutan Madrasah Ibtidaiyah. Alhamdulillah di tahun 94 kemudian berkembang dan tuntutan daripada orang tua hanya kita mendirikan sekolah dasar. Dan tahun di 95 kita kemudian dari TPA, TPQ kita dan RA kemudian kita melanjutkan dengan pendidikan dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyah Terpadu. Maka di tahun 2002 itu kita sudah mulai membangun kembali yaitu sarana berupa fasilitas yang ada saat ini. Dan saat itu memang kita juga banyak yang melibatkan para orang tua, donatur melalui komite. Dan terus berkembang di tahun 2002 dan kemudian di tahun 2007 berkembang kembali kita mendirikan SMP ya, dari 2007. Karena memang tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan dan sesuai dengan kebutuhan anak kita khususnya yang ada di Ambon. Dari awal berdirinya hingga saat ini, Lembaga Pendidikan As-Salam Maluku yang awalnya bernama Yayasan As-Salam Ambon terus mengalami perkembangan. Kita membangun kembali yaitu SMA dan SMA As-Salam dan alhamdulillah sudah terwujud dan sudah berjalan 2 tahun ini walaupun memang dengan masih keterbatasan fasilitas sarana prasarana dan ibarat memang baru tumbuh maka sebenarnya juga kita awal mendirikan sekolah juga baik TK SD atau MIT juga
begitu berawal dari siswa yang 8, 10, 12. Dan alhamdulillah MIT juga awalnya dari 8, 12, begitu juga TK dan sebagainya, akhirnya bisa menjadi jumlahnya sungguh cukup signifikan. Kalau di SD ini kan jumlahnya 600-an ya siswa kita, kan memang ruangan terbatas, tapi juga dengan di RA, dan alhamdulillah kita juga RA sudah mendirikan RAB yang ada di kota Jawa. Dan karena kepercayaan daripada orang tua, kita mendapatkan wakaf. Karena itu memang sesuai dengan visi misi daripada Yayasan Assalam Ambon, yang kemudian di tahun 2011 kita kan sesuai dengan regulasi yang ada, maka kita berubah lagi namanya, yaitu menjadi Yayasan Assalam Maluku, yang memiliki visi yaitu terwujudnya kemandirian yayasan dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan sumber daya atau SDM yang ada di Maluku sini dan mensejahterakan gitu. Dengan tekad untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dengan SDM yang mampu bersaing baik, tidak hanya secara lokal saja, sehingga Yayasan Assalam terus memperbaiki diri dan kualitas SDM maupun sarana penunjang. Nah, tentunya untuk mewujudkan visi daripada Yayasan Assalam yang besar ke depan itu, ya tentunya kita terus membenahi dalam aspek baik itu sumber daya manusianya yang memang selalu kita update, kita selalu upgrade ya SDM-nya, baik melalui pelatihan-pelatihan secara internal yang kita selenggarakan di lokasi lembaga kita, maupun kita membangun juga dengan lembaga-lembaga lain, yang mana memang lembaga kita juga berada juga di bawah wadah yang namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Dari situlah, melalui jaringan sekolah terpadu itulah, jadi untuk mewujudkan visi misi itu, ya dari sisi kualitas atau mutu, dari sisi kuantitas, ya memang dari sisi mutu SDM-nya, mutu siswanya itu tidak begitu jauh dengan sekolah-sekolah yang ada di luar Maluku. Selain juga, makanya kita juga mengembangkan juga dalam aspek sarana juga. Selain SDM juga, kita meningkatkan dalam aspek sarana juga. Yaitu kita jadikan juga sedang membangun untuk menyiapkan siapkan lokasi, sumber belajar, dan juga sumber-sumber yang lainnya. RA Assalam merupakan jenjang pendidikan paling dasar yang berada di bawah naungan Yayasan Assalam Maluku. RA Assalam menjadi lembaga pendidikan Islam anak usia dini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan pada anak sejak dini. Sebagai bentuk pendidikan formal anak usia dini yang memiliki kekhasan agama, namun tetap juga menerapkan sistem pembelajaran umum. Dalam sistem pembelajaran,
RA Asala menerapkan sistem pembelajaran dengan menggunakan metode sentra. Sentra merupakan tempat guru menyediakan banyak rangkaian kegiatan untuk anak bermain. RA Asala memiliki 5 sentra, yang mana setiap sentra memiliki tujuan yang berbeda untuk pengembangan diri anak. Misalnya saja di sentra Rancang Bangun. Sentra Rancang Bangun bertujuan untuk mengembangkan daya pikir, daya cipta, dan kreativitas, mengenal konsep ruang, menggambarkan logika, kerjasama, dan tanggung jawab. Selain penerapan metode sentra, sebagai lembaga pendidikan anak usia dini yang memiliki kekhasan agama, maka dalam keseharian, anak-anak juga ditanamkan nilai keagamaan. Mulai aktivitas yang bersifat wajib, seperti yang terlihat saat ini, anak-anak sedang latihan sholat. Belajar baca dan hafal Al-Quran menjadi hal yang wajib bagi anak-anak di RA Asalam. Tentu saja ini bertujuan untuk mengenalkan dan mengajarkan Al-Quran sejak dini kepada anak-anak. Sehingga apa yang menjadi tujuan RA Asalam untuk memberikan pendidikan Islami kepada anak-anak dapat terwujud. Madrasah Ibtidaiyah Terpadu, disingkat MIS Asalam, adalah jenjang berikutnya setelah RA Asalam yang berada di bawah naungan Yayasan Asalam Maluku.
dengan visi agar terwujudnya model sekolah dasar yang berkualitas, cerdas, modern, dan islami. Sejak berdiri pada tahun 2002 hingga saat ini, MIS Asalam Ambon mengalami perkembangan yang begitu pesat. Terlihat dari jumlah siswa yang saat ini mencapai 600 siswa lebih. Ini tentu saja dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar nantinya para siswa dapat bersaing dengan sekolah lainnya, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sesuai dengan salah satu misi MIS Asalam Ambon. Terlepas dari pembelajaran umum, MIS Asalam juga memberikan pengajaran keagamaan yang seimbang. Seperti saat ini terlihat, siswa sedang melakukan live tasmi di lapangan. Tasmi menjadi kegiatan untuk memperdengarkan hafalan Quran, bukan hanya untuk gurunya saja, melainkan juga untuk siswa penghafal lainnya di depan publik. Almat surat merupakan kumpulan wirid atau zikir yang menjadi hal rutin yang biasa dilakukan oleh siswa dan siswi di MIS Asalam Ambon. Hal menarik yang saya temui di MIS Asalam Ambon adalah pengadaan ujian munaqasah yang menjadi hal wajib bagi siswa kelas 6 di MIS Asalam. Ujian ini menjadi cara untuk mengukur dan menguji kemampuan siswa dalam menghafal Al-Quran. Hal ini dikarenakan salah satu syarat kelulusan adalah siswa harus sudah bisa menghafal Quran minimal 2 juz. Nilai-nilai keagamaan dasar untuk siswa pada tingkatan dasar tak lupa juga diajarkan, seperti mengajarkan tata cara berwudu, yang biasanya diajarkan untuk siswa dan siswi di kelas 1. MIS Asalam Ambon adalah gambaran madrasah Islam terpadu yang tidak hanya memadukan dua jenis pelajaran, yaitu umum dan agama dalam kurikulum formal saja. Namun bertujuan untuk keduanya menjadi satu dalam kepribadian siswa dan siswinya.
SMP Islam Terpadu Asalam berdiri pada tahun 2007 dengan karakter pendidikan Islami. Sejak awal didirikan, memiliki tujuan untuk melahirkan insan yang berpengetahuan tinggi dalam IMTEK dan IPTEK, serta berakhlakul karimah. Sekolah Menengah Atas Asalam baru diresmikan pada tahun 2022 lalu, sehingga baru berjalan kurang lebih 2 tahun. SMA Asalam Ambon sejak awalnya tujuannya dibangun sebagai sekolah berbasis pesantren. Meskipun hingga saat ini masih belum maksimal dalam penerapan, namun dalam pembelajaran tetap memberikan pembelajaran agama yang maksimal. Kalau bicara kurikulum, maka kita punya unit semuanya di bawah Kementerian Agama. Dari mulai RA hingga MID, sedangkan dua unit yang lain itu di bawah Kementerian Pendidikan. Sehingga kurikulum intinya tetap akan berhubungan dengan kebijakan nasional. Sedangkan nanti kami akan kembangkan sendiri kurikulum khusus sesuai dengan karakteristik yang kita miliki di Yayasan Asalam. Menjadi salah satu lembaga pendidikan yang menaungi beberapa jenjang pendidikan Islam, Yayasan Asalam berupaya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Pemirsa Jejak Islam, pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk kita umat manusia, terutama dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan dalam agama pun pemirsa, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, di mana ilmu ini akan kita dapatkan di berbagai lembaga-lembaga pendidikan. Tentu saja pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu menyelaraskan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Nah, seperti kita ketahui bagaimana Yayasan Asalam Maluku berdiri, tujuannya itu adalah bisa menyeimbangkan atau memberikan pendidikan yang seimbang untuk generasi-generasi muda yang ada di Maluku dalam pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Sampai di sini dulu pemirsa Jejak Islam kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.